ada duet langsung bertiga solawat di depan cewek cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Infansandro. Udah lama ya gue gak menyaksikan lagi tentang Bang Ronan Saiful Goban. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi. Ada yang unik dan masih unik di sini tuh sendiri, masih sekitaran solawat kok di prank. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kali ini gue akan reaksikan lagi. Ini gue ambilnya mungkin agak beda ya. Biasanya gue ngambil dari YouTube, tapi gue ngambil dari Facebooknya dari Ronan Saiful Goban itu sendiri. Ya, nah ini ada duet langsung bertiga solawat di depan cewek cantik. Lamar selfie. Semangat nih. Bentuk videonya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalakan lonceng, ditirkan. Oke, kita langsung masuk untuk videonya ya. Seperti kita jodoh, Pak. Hah? Oh, jodoh? Dan jodoh ke mana-mana. Maksudnya apa sih? Itu Jayus. Jayus. Tapi enggak keganggu berarti kesan. Mbak kayak berkaca-kaca banget. Iya, keringetan. Kayak emang namanya siapa? Coba aku maaf ya. Boleh ya? Iya, boleh. Tunggu bentar. Udah ya. Udah kesimpan. Hai. Kak katanya. Ada bapak-bapak, teman-teman. Katanya sebu manis airnya. Ku coba tanam di pinggir. Aduh, gua lupa ini barangnya masih apa ya, Bang? Bang Hendy. Dari apa ada kakak ganteng? Ini apa ini, Bang? Jackie Chan. Kayak kaset di rumah. Oh iya, bulet. Bang Jakna. Jakna. Depan kamu ada bidadari, Jakna. Lihat. Gitu. Iya. Cantik banget. Iya, iya dong. Calon aku dong. Bilangin sama ini kan. Gini-gini guys ya. Memang gue udah sering banget untuk reaksikan lagi ya, reaksikan tentang Bang Ronan Saiful Goban itu sendiri. Biasanya mereka berduet itu satu dengan Bang Jakna. Bang Jakna itu keahliannya biasanya di India loh, prank solawat, dan kadang juga dia memperkenalkan suara khas karakter Indianya. Tuh, ya Bang Jakna sama masih di prank solawat juga, dan dia juga yang lebih sering untuk main gitar. Ada lagi satu lagi nih, Bang Awen. Kalau nggak salah sih Bang Awen ya, dia lebih ke sebenarnya biola. Bertiganya dia sendiri memang keahliannya di khusus konten kreator untuk prank solawat. Solawat tuh di prank. Ya, ada maksud tertentu. Kenapa kok solawat di prank? Nah, itu dia. Oke, kita cukup dibaca, ikutin aja dulu nih. Ikutin aja dulu ya. Oke, yuk, lanjut. Enggak mau makan ya. Aduh ya Allah. Nyari apa, Jaka? Enggak sopan, Jaka. Jaka mengambil tisu begini. Agak ini sih agak kayak ada lalat masuk. Enggak boleh gitu, Caka. Oh. Kayak ada lalat masuk. Enggak boleh, ayat. Di mana ada ayat? Muka kamu ada tai lalat, Caka. Jadi. Sorry, Caka ya. Borona tuh kumisnya itu masih di ini ya. Apa bakal? Boy ya. Kok jutek banget itu. Belum tahu, Caka. Belum tahu, Caka. Belum tahu IPA.
Kok apa? Nyanyi aja. Wih. Widi. Iya, iya, Boy. Ya. Tarik. Ya. Apa nih? Kucing. Ya, kucing. Kenapa kok kamu ketawa sih? Belum. Nama gua. Iya, emang kakak pikir kita lagi kentut apa ya? Metal. Dari si ceweknya. Lanjut metal rock. Nope. And rock ya kan. Lanjut. Ayo, nyanyi aja ya kak. Ayo. Bruh. Ayo. Gini ya, gini bang. Sebenarnya jarang gue melihat apa dari Bang Reddy, apa Bang Reddy lagi bang, maaf, Bang Ronan Saiful Goban ini sendiri untuk bermain gitar dengan apik gitu loh, maksudnya dengan apik itu sendiri ya, main kunci atau gimana, karena lebih sering biasanya di Bang Jakna ya, entah bisa atau enggak atau gimana gue gak tahu juga, mungkin gitu loh, mungkin dia ini bisa ya kan, Bang Ronan Saiful Goban ini bisa, cuma ada porsinya masing-masing mungkin ya, para konten mereka ini berteman loh. Mereka ini berteman loh. Jadi kalau misalnya seandainya Bang Ronan Saiful Goban main gitar juga, ya khawatirnya punya teman Bang Jakna yang membuat prank solawat itu sendiri juga, ya main gitar juga gitu loh. Jadi nanti takutnya ada perbandingan nih, mungkin. Jadi harus ada terpisah. Mereka ini sahabat. Mereka ini sahabat dan konten kreator untuk bermain bersama membuat konten kreator, ya dalam arti konten kreator secara channel pribadinya masing-masing. Gitu loh, jadi mungkin tidak ingin menjatuhkan, paham kali ya, mungkin ini penilaian gue loh ya. Wih, suara lagi mendung hujan tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Lupa teman-teman. Iya tadi yang kunci yang tadi. Iya mana kunci yang tadi? Oh ya tadi ya, bisa tuh. Daki ya genji. Hurrah. Gimik si beken. Aduh, gila. Kalau kayak gini orang-orang underground, aduh, menangis kali bisa mendengar kayak gini. Gila, suaranya dibuat seperti ini. Yang thrash, metal, hipcore, greencore. Hancur. Oke, aja lo. Intinya aja suaranya kayak bebeknya enak. Tuh kan. Emang enak itu kayak. Iya enak tuh. Hah? Orang udah terbiasa teriak di hutan. Ayo. Yo semua dari kita. Iya, ayo sini gue yang gitarin. Iya, iya. Tuh. Ayo Bang Jack. Mau lagu melo apa lagu rock atau lagu bebas. Eh, lagunya kakak aku aja Ariel. Oke juga toh. Yo semuanya yang ada di kafe, kita nyanyi bayang-bayang yo. Kami yang bikin malu. Luar biasa aja kak. Yo. Asik banget. Tapi kita mau. Kenapa semua tangan di atas? Ariel pun menangis. Takkan aku ayangi. Sik. Saya kabiliakan ku mengaiti. Enggak ada artinya dia. Dan biarku sendiri. Oa, oke. Takkan jaya. Hei. Aku ini. Oa, hei. Anu Jaka, kembali ya. Kembali sama sekali. Anggap aja nih semut semua. Anggap semut. Orang itu manusia semua. Iya, oh, manusia ya. Ketawa. Juga.
Enak. Sini nyanyi doang mas, nggak pesen atau apa gitu. Ayo. Jadi ceritanya kita itu lupa bawa uang gitu. Hah? Kali aja kakak mau bayarin kita. Bisa aja. Cantik kok pelit banget. Cantik pelit banget. Percuma cantik kayak pelit mamba. Mending jelek. Nggak tahu ya. Mbak dari mana sih? Waduh, buset ditanyanya Jaka. Kamu jual mahal, kita akan jual murah. Kamu ya, aja ya. Kali yang murahan Jaka, aku gak mau. Iya, iya, iya. Aduh, Jaka, nah, ini di kafe mana sekarang kita Jaka? Emang sih gini. Gue waktu itu pernah merasakan sebenarnya khusus untuk Bang Ronan Saiful Goban. Ya khusus gitu loh. Tapi memang ada permintaan, Mbak tolong Bang, yang lagi ramenya itu sendiri sebenarnya yang lagi lucu-lucunya itu adalah Bang Ronan ketika mereka lagi collab. Jadi kolaborasi maksudnya gitu loh. Ada Bang Ronan Saiful Goban, Bang Jakna, kadang ada Eril Spi, kadang juga ada Ivan, siapa lah ya, kalau gak salah Irfan apa gitu lupa namanya. And then juga ada Bang Awen. Nah gitu loh. Memang kalau misalnya mereka udah bersatu, bergabung, berkolab, hancur. Abis, korbannya itu abis gitu loh. Ya kacak lah maksudnya ya. Kayak gini tuh dibuat ngakak, ngulu ngakak. Walau si ceweknya itu sendiri risi. Ya apa sih, kenapa ya, gimana lagi? Gitu. Lanjut. Ini di cafe mana ini Bang? Aku juga baru pertama kali kesini. Pertama kali? Soalnya aku ngamen-ngamen sekitaran sana aja sih. Emang entum kurang gaul aja Kak. Sekarang kurang gaul. Kalian gaul sama Ana aja Kak. Lo aja yang telat gaul Bang. Kemarin-marin aja pakai batik, sekarang udah gaul. Ceweknya dari sih padahal tuh. Nusantara Indonesia aja Kak. Saya harus mencintainya, ya, sama dengan mencintainya aja Kak. Garing. Kenapa sih kamu cantik sih, cantik banget. Tapi iya lagi chat sama pacar saya. Watatatatau. Punya pacar nih ya. Cantikan dia apa? Apa Jaka? Cantikan dia apa itu? Woi. Ya dia Jaka. Diamuk lagi Jaka. Terperang ya. Aduh, payang jodoh keempat. Panas banget ya. Iya. Ayo Dang, Jaka. Lepasnya di sini. Coba panggil teman kita dari Sumbawa aja Kak. Gimana deh ya? Panggil ya. Satu, dua, tiga. Garing! Tiga kali. Garing! Garing! Tuh, ayahnya muncul. Waalaikumsalam. Udah lama sudah tuh. Ah ini Bang. Ini siapa ya Bang Awen? Lu belum selaman sama dia. Kayaknya biasa Bang Awen. Banget cuma tuh. Wait a minute. Oh ya Bang Awen biasanya sih ke Bang Awen kalau salah. Iya tinggi banget. Kita enggak bercisik, kita bukan ular sebeton. Oh, bisik. Iya ngomong. Oh, lanjut lu. Kenalin, Mbak. Teman aku, Mbak. Dari Sumbawa. Iya Bang Awen ini benar-benar. Sama tidak. Kita ini mau ngisi acara gitu Mbak. Acara boy. Tapi, ya. Bagusan diem sih Mas. Bagusan diem. Kan kita punya ini. Abis dibantai nih. Ngomong dong. Nope. Oh, saya ya Kak. Kayaknya kita ini CS Semeton, Jaka yang paling jelek. Kayaknya lagu-lagu Timur Tengah gitu Jaka. Oh iya. Coba yuk. Lagu-lagu Timur Tengah. Coba yuk. Lagu Timur Tengah. Bismillah dulu ya. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat laukana Rainal Habib. Rainal Habib. Rainal Habib. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib. Aaaaah! Aduh ya Allah! Mutaibatin qabla al-maghi taliban qurban habib biqurbi فيجيب أنوار طال
كان بيننا حديث لدينا قاصر قريب من قيدتك قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه sering banget didengar
Bainanul Habib. Gue juga malah sebenarnya mungkin ya dibandingin sama teman-teman semua yang lebih paham tentang masalah sholawat, lebih mengerti nih. Bang, sebenarnya sholawat itu ada macam-macam. Nah, gue hanya itu di belanya. Jadi kalau misalnya di sini nih enaknya kita nonton untuk Bang Renang Saiful Goban itu sendiri atau Bang Eril Spi ataupun Bang Awen ataupun mungkin Bang Jakna, itu akan dijelaskan. Ini sebelumnya ada judulnya kan, judulnya apa, sholawatnya apa, itu loh. Dari sini sebenarnya gue lebih gampangnya kan. Dari sini adalah lebih gampangnya gue itu jadi lebih mengenal, oh ini loh sholawat yang sering gue denger namanya sholawat ini. Gitu. Jadi ada pembelajaran atau ilmu baru sebenarnya. Perindingnya kenapa? Karena lagu ini sendiri pernah gue dengarkan gitu loh. Jadi gue penasukan lagu ini kalau gak salah dari, ada juga itu ya, gue lupa ada anak ini juga Habib kecil tuh tiganya. Dia menyanyikan lagu ini. Nah itu gue dengarkan, gue kasih ke anak gue. Itu perindingnya karena kenapa gitu. Oke, lanjut. Panas ya? Kok panas ya? Panas siapa? Kenapa? Oh iya. Siapa? Siapa? Elisa. Oh, Elisa. Masih kan? Boleh, boleh. Tapi minyak menjaga sebentar. Namanya siapa, Mas? Hah? Namanya siapa? Aku. Uh-uh. Tejo. Tejo. Kok Tejo? Masnya yang di ujung namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Mas. Mas. Mas, Mas siapa? Masa depanmu. Rayuannya boleh datang-datang, mungkin Rayu datang-datang Rayu. Ya, jadi gini-gini ada gue juga belum, mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu juga. Jadi untuk di prank sholat itu sendiri, mereka-mereka ini juga jago untuk merayu loh. Wih, keren. Rayuannya itu lu sendiri, aduh. Kadang-kadang gue sebagai cowok pun juga dibanding gue geleng-geleng. Ini parah-parah rayuannya. Iyalah, itu loh, seorang yang bermain sholawat yang kita kenalnya di belanya mungkin lebih ke islami banget gitu loh. Ke ini, ternyata mereka bisa naturalis islami. Gila, keren kan ya. Mungkin ya, dibanding itu bahasa gue, dibanding lebih. Ini maksud gue kan, ada cara orang untuk berdakwah. Nah gitu loh, ada cara orang untuk berdakwah. Ya ini seperti ini, ada melalui konten. Lu lihat di belanja pakaian si ceweknya. Ya enggak. Ya begitulah gitu loh. Tapi sholawat itu sendiri bisa didengarkan oleh untuk siapapun atau bisa diperkenalkan untuk siapapun. Ini tujuannya adalah sosial eksperimen dari prank atau sholawat itu sendiri. Lanjut. Kok aku enggak ditanya siang? Aku enggak nanya, enggak, kamu enggak nanya nama aku ya. Hah? Kapan kamu nanya? Aku Dianu namanya. Dianu. Mm-mm. Dianugerahkan Tuhan buat jagain kamu. Gimana? Mantap. Oke. Aduh, Jaka. Mbak, enggak keganggu berarti kesan. Mbak, kayak berkaca-kaca banget. Iya, keringetan. Emang namanya siapa? Coba aku mau. Boleh ya? Iya boleh. Tambah bentar. Udah kesimpan. Hah? Udah kesimpan. Udah kesimpan. Jangan. Siapa tahu namanya? Elisa. 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 Kenapa sama Tod? Gak cocok namanya Elisa. Harusnya siapa sama Tod? Ya Ai aja. Ai. Kenapa Ai? I love you. Aduh, sudah poin. Oke. Ayo. Oh, sekali lagi boleh ya? Boleh, ayo Jaka. Boleh. Enggak apa-apa. Oh, mau dikirim ke mama kamu ya, bawa ini calon mantunya gitu. Lanjut terus. Semenjak dia pengiran ini, kamu aja bingung. Cuman memang gini ya, kalau kelebihannya mereka punya kelebihan masing-masing. Bang Ronan Saiful Goban, iya gitu loh. Ya memang sih untuk godaan, rayuan dia itu sendiri ataupun gombalannya dia gokil.
Kalau ini gue lupa, mungkin antara LSP atau Bang Iwan, gue lupa. Jadi Ivan apa Ivan gitu. Itulah itu makanya gue udah lama banget. Jadi tolong masuk di komen ya. Ini lebih to the point lah sebenarnya kalau yang ini gue lihat. Nah, ada kelebihan dari Bang Jakna yang di tengah lemen kita. Gombalannya itu sendiri enggak nyambung, bikin orang mikir. Absurd dan ditanya gitu. Absurd. Nah, bahasanya gitu loh. Jadi gombalan absurd. Bisa lah gitu lah. Oke. Okay. Lanjut. Ayo Jaka. Kali lagi. Sekali lagi. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagu di Banten itu Jaka yang sama kuyuy kuyuy. Iya. Boleh. Is apa kulul kulub nih. Anaknya gini jelasin lagi. Kulul kulub illa al-habib tamin. Wa ma'i biha dha shahidun wa dalil. Amma dalil idha dhakarta Muhammadan sara dumu'ul ashiqina tasinu. Kullul qulubi illa al-habib tamiru. Ini yang Lina pada kakak itu bukan ya? Small.
صادفتني من لدنك عناية kayak gini tuh inget dulu waktu lagi masa nongkrong. Jadi gue itu pernah ngikut ikatan remaja Masjid Nurul Hikmah. Pernah juga ngikut dari mahasiswa atau kampung itu sendiri di kampus, di kampus itu sendiri. Itu ikatan keluarga mahasiswa Islam. Kadang kalau misalnya kita lagi main-main gitaran, ya inilah dia banyak bawa-bawa selawat. Dan dulu itu sendiri gue kalau misalnya dulu belum mengenal kayak semacam sekarang ya, selawat itu kan tiba-tiba ternyata ada nama-namanya. Kalau dulu kita cuma mengenalnya ya selawat-selawat biasa aja. Apalagi nasid, dibilangnya dulu juga zaman-zamannya ada suara lagu-lagu nasid, gambus, kosidah, seperti itu. Kenapa nih gue ceritakan ini sendiri? Itu dia hal-hal yang dulu itu sendiri kita teringat lagi, merinding lagi gitu loh. Inilah dibilangnya nikmatnya sholawat itu sendiri yang gue rasakan. Bagi gue, kebahagiaan sholawat atau penikmatan sholat gue itu sendiri adalah ketika gue mendengar sholawat itu sendiri dan teringat lagi masa-masa bahagia gue. Aduh Allah Akbar, itu vibes yang enak loh. Itu aura positif yang enak untuk kita ke depannya nanti. Ya. Banyak orang mengatakan dibilangnya itu kan dulu kan buang, bukan sekarang dibilangnya. Tapi kalau misalnya kita mengingat dulu kebahagiaan dulu, itu merupakan vibes yang baik atau aura positif yang baik untuk kedepannya nanti. Lanjut. Dan kenapa datang ya? Iya bukupan, apalagi saya samping-sampingan sementat udah kayak mau kayak mau hidup kobul aja. Balik lagi mas ya. Oh iya. Normal deh. Iya normal. Normal. Mbak, aduh, tatapan bumba ya Allah kayak Raja Wali aja. Au. Ajem banget dah, Kak. Kamu enggak cover bajunya? Saya cover sama dia. Bagus. Jaka yang enggak cover sendirian ini. Sama kalian berdua. Gua kalau ngeliat ceweknya kayaknya kayak gitu loh. Ceweknya tuh kayak orang-orang apa? Ya sih orang Indonesia lah. Mungkin keturunan ya. Warga negara Indonesia keturunan, ya orang Indonesia tuh keturunannya. Seneng lah gue kalau kayak gini loh, tiba. Jadi kita nggak milih bahasanya dibelanya ras atau sara lagi loh. Kalau misalnya gue ngeliat seperti ini loh, enak gitu loh. Ini Indonesia banget ini tuh. Lanjut. Apa sebetulnya?
Saya kapan sama dia, baju saya putih, baju dia putih. Celana saya hitam, tapi celana dia merah. Hitam ini semeton. Berarti benar kata orang. Apa? Kita itu buta. Ketebak. Ya udah mbak, gini aja deh ya. Daripada mereka ngobrol juga. Pilih mana deh. Iya, diantai. Enggak, pilih aja yang kamu pilih yang jadi suami kamu. Iya. Gimana? Udah punya pacar lo katanya bang. Video dah kak. Tertak kirim langsung. Kamu udah punya pacar ya? No. Lima pacarnya. Tinggal pilih aja. Pacarnya lima. Enggak bohong. Kamu percaya aku apa dia? Kamu pilih aja deh sekarang. Iya, Bang Ronan udah punya pacar ini. Tadinya mau milih aku gitu maksudnya. Iya, udah mau milih. Ah, udah milih aku sama Ton. Udah kesimpan. Kenapa enggak jadi, Yang? Oh. Iya, Yang. Udah punya kan, Mas, ya? Udah punya dia. Belum punya. 5. Hah? 5. 5 pacarnya. Bukan 5 pacarnya, sama Ton. Pa. 5 yang suka sama aku, sama Ton. Bisa aja jawabnya. Oh, garing banget sih. Emang kakak gak punya pacar? Emang gak punya pacar? Iya. Sama? Iya. Kakak, maaf, tangannya keringetan tuh. Kita mau, maaf ya. Gak enak. Ntar, ayo. Videoin. Ayo lo bang. Cepu tuh. Enggak, ini baru. Bang Jaka tuh cepu tuh. Maaf ya, aku ya. Tuh, kan di videoin langsung. Enggak, serius aku. Nanti di bawah pacarnya enggak. Enggak. Labrak. Nanti mati dong. Enggak punya istri. Itu ditabrak, Mas. Oh, dia tahu. Enggak sih, Kak. Angkut aja deh. Hah? Angkut ke mana? Ke rumah kamu gitu. Aduh. Tapi saya mau nanya nih sama kakak ini. Ya ini. Ah, kakak. Besok pagi ke mana? Enggak ke mana-mana. Tapi kita jalan dong, Pak. Kok jodoh? Mana? Kamu Jaka, keluarin jurus kamu Jaka. Gimana ya? Ntar, ayo. Ayang aku datang bentar lagi, makanya enggak berani. Gombal. Kan udah punya ayang. Kan saya aja yang enggak punya. Aku belum, Mbak. Jodohnya udah punya ayang. Aku belum, Mbak. Kalau gitu masnya pindah aja sih. Kamu pilih dia daripada aku. Kok ketawa? Kamu lebih pilih dia daripada aku. Masnya kan udah punya cewek, Mas. Emang kamu tahu aku punya cewek? Udah punya cewek dia. Enggak. Ya udah aja. Oh. Kenapa gak pilih ini? Siapa? Jaka gitu. Kan belum halal, enggak apa-apa, pilih dia aja. Ntar aku videoin gitu. Mau enggak? Videoin buat mama aku. Iya. Eh, lupa ya Allah mama aku tadi. Surga aja Allah, Jaka. Aduh, Jaka, lupa. Tapi kita punya lagu enggak, Kak? Lagu apa tuh? Lagu ada ya, gue mau dengerin enggak sih? Oh, tapi enggak gitu juga ngomong. Iya. Lagu. Jadi kita mau bawain lagu buat kamu. Nyanyi. Boleh ya? Boleh. Cinta tak berapa lagi? Jangan gitu juga kali. Matanya melihat gitu banget. Oh, Rabbi Khalaq. Rabbi khalaq wa la min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nada Thank you.
antal amin, antal iya, iya, kena padahal sebenarnya mau pendidikan si Ronan udah ini aja. Jangan malu, jangan ragu, kita abah. Wah, 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 wah. Allah, Allah, Allah. Lamar kamu ke rumahmu. Aduh, gila kok kayak lo. Jadi nyamuk dapat nih. Sekarang buaya banyak ya di sini ya. Ini korban terakhir dah ya. Jangan biarkan di ini pergi. Ayo dong kita pergi. Ditinggal. Alhamdulillah enggak ada nyamuk-nyamuk ya. Kita bisa berdoa. Pagi. Tapi aku juga izin ya, mau pamit ya. Tapi aku mau minta maaf Kak sama Kakak. Jadi sebenarnya aku dari tadi nyanyi-nyanyi gak jelas sama temen aku, terus selawatan, terus gombalin kamu. Sebenarnya aku dari awal sampai sekarang, dari tadi itu ada tim aku yang record kita gitu. Jadi aku ini lagi bikin prank sholat gitu Kakak buat YouTube. Kakak gak sadar dari tadi ada kamera? Gimana? Gak sadar dari tadi ada kamera? Hah? Tuh abang-abang yang kayak mungkin pojok, gak tau. Satu lagi tuh, abang-abang yang paling ganteng pakai topeng belakang. Aduh. Jadi semua yang kita bicarakan tuh dari awal sampai sekarang tuh diri ke di dua kamera ini. Izin apa boleh? Izin apa boleh? Kamu punya Instagram nggak? Ya iya. Apa nih Instagramnya? Aku follow dulu ya. Apa Instagram? Elisa. Dot. Apa nih ini? Elisa dot apa nih? Iya. 150,000 loh followersnya. Oh, 150,000 sih, luar biasa. Ya udah dah, jangan di follow back, jangan. Jangan. Semuanya di love pack aja. Iya. Kita itu cuit. Wow. Oke. Emang, jadi ya gitu, makanya gue bilang kalau misalnya udah mereka udah pindah selawat ditambah dengan gombalannya, ya gue juga geleng-geleng juga mendengarkannya. Kayak dukung lagi ya, dukung lagi gue untuk reaksikan ini lagi, dukung lagi Bang Ronan Saiful Puban lo ya, jangan lupa subscribe-nya lah dan komennya, loncengnya, diaktifkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.